dibantu lah yang pokoknya kalau ada korban-korban gini saya cepat insyaallah sedang mesti bangun ke sapa? Ini klinik ya. Iki kula sakniki wis ora wis purna dadi bupati. Kula dadi PMI. Nanging kula tesih saged bantu-bantu. Ya meringankan lah nggih. Mboten saged sedaya mangke dikerahne Pak Ibu. Nanti iki dibantu kok Basnas sak jaluke juga Basnas itu 10 juta. Ini 1 juta. Ini ada sembako, nggih. Jenengane sing ngatur no Basnas nanti. Aku ngatur no PMI. Kira orang nanti 10 juta. Wah, iso. Iki wonten kasine. Ono kayu. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Kita tambah lebih baik. Bro sapa? Amin. Ya wis, nanti anu nggih. Mangke iso dimasak niku. Ini iso dimasak, ono gulane, ono berase, ono minyake, ono. Menyampaikan bantuan untuk 10 juta utang. Baik, jadi hari ini saya selaku Ketua PMI dan kebetulan bersamaan dengan Ketua Basnas dan Bendahara maupun sekretarisnya membantu korban bencana alam yaitu kebakaran di Desa Tegalwiro. Kebetulan sudah agak lama karena saya setelah purna kemudian kembali ke aktivitas sosial yaitu di PMI, dan setelah kami inventarisir masih ada satu yang belum kita bantu dan hari ini kita bantu, semoga nanti segera dibangun dan kembali lagi bisa dipakai untuk kegiatan rumah tangga. Dan saya mohon pada Pak Camat yang saat ini diwakili oleh Pak Sekcam maupun juga Pak Kasih yang lain dan Pak Kades beserta perangkat nanti untuk bisa membantu. Niatnya saya membantu pemerintah, justru meringankan beban pemerintah, meringankan beban dari warga masyarakat agar kepedulian ini jangan dinilai dari jumlahnya tapi untuk empati. Dan kalau menurut saya ya hitungan ini dengan bantuan dari Basnas 10 juta dan kita logistik kemudian uang dari PMI 1 juta bisa banyak membantu mensupport. Oh ya, kebakarannya itu kemarin itu sudah sekitar sebulan yang lalu ya. Tepatnya saya agak lupa. Nah, ini kemarin ini kan mohon maaf yang tinggal di sini kan punya keterbelakangan mental itu. Nah, keterangannya itu berubah-ubah. Yang pertama katanya itu kemarin dia rokok terus di kan biasanya habis rokok itu apa dibuang gitu aja. Nah, katanya itu terus kebakar. Terus selang beberapa jam kemudian ditanya lagi itu beda lagi keterangannya. Katanya dia bakar botol aqua gitu. Kan dia itu kesehatannya biasanya cari rongsokan. Terus sampai rumah dibilang-bilang yang agak jelek gitu katanya. Bakar itu ada lagi katanya
bakar baju yang udah apa namanya jelek itu dibakar terus sudah ditinggal kan jadi terangannya itu ya nggak tahu pastinya tapi katanya sudah sering bakar-bakar gitu kan sampai membahayakan sekitar 3 kali tapi biasanya apa ditegur tetangganya gitu ya kan? 3 kali yang pertama itu tetangganya melihat melihat terus dipadam ke tetangganya nah yang terakhir ini kemarin nggak ada yang lihat soalnya kemarin ada kematian juga toh fokus bantu masa-masa di tempat kematian itu terus tahu-tahu apa namanya apinya udah gede tuh kan itu bakarnya di dalam rumah berarti mas gimana bakar-bakarnya di dalam rumah ojo lali lo di follow like ambil subscribe sosial media Tribun Muria.